All right, welcome back students, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Good morning, so we continue our uh, lesson today This is about the um, um, the restaurant thing yeah, dengan restoran. So I'm going to show you um, this book Actually this is dialogues for everyday use in English mm, It's still being processed Okay, where it is this? Okay, this one. Okay, so we were here before. Kita di sini tadi. When you order a meal, uh, makan, so you need to say, I'll have. Use the the verb have instead of I choose. Uh, kalau ditanya which which one do you choose, baru jawabannya I choose this one instead of this one. But kalau seandainya nanti jawabannya adalah um, Are you ready to order now? Yes, I'll have the another menu You choose from the menu, yeah? The thing is, your English can sound great or perfect when you use it in your everyday use. The same thing with your Japanese language. If you can use it in Japanese daily life, and you can use it for academic purposes, that's a two different things. Hal yang uh, berbeda, ya, ketika kalian menggunakannya untuk tujuan uh, akademik dengan daily life. We still have 15 minutes to go, hmm. and this is the... Um, when you say, kalau misalnya coba kita ganti makanan yang lain, for example, sini uh, nasi goreng, misalnya, atau uh, apa uh, jus. Kalau di kita kan jus satu, satu, satu drop ya satu trip tidak ada pakai dessert kita di sini di Indonesia. Saya langsung disajikan semua gitu. Loh. Wow, it's. Nah perhatikan juga ini. Pay attention to the how they eat. They use specific uh, spoon and fork for specific food. Ini if you want to cut the steak, untuk memotong daging. Ini di tangan kanan, garpunya tangan kiri. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya karena alasan eh, custom atau kesopanan, kita tidak biasa menyuap pakai tangan kiri karena itu mungkin eh, dilarang bagi yang beragama Islam itu dilarang. Maka bisa ganti posisinya pisau di tangan kiri, garpu tangan kanan. You just boleh nggak apa sendok sup gunakan uh, untuk sup hmm, spoon ini nih sendok nah saya ini ada dekarpu. boleh jus nggak nah, apa-apa nah, uh, biasanya kalau ini dessert dessert ini khusus sendoknya kecil misal kalau dia uh, kalau kalau saya dulu pernah dessert di di, di dikasihnya ini semacam clapper tart atau uh, pie misalnya boleh you just it's a, usually this is cake everything that is sweet nah itu ya yeah. uh, it's um, makanya kalau waktu saya pulang itu langsung berasa but <laughs> besar uh, gemuk kan? jadi karena makan kan beasiswa itu nanti kalau kalian dapat beasiswa di bisa di Jepang atau di Jep dari Jepang kan sastra Jepang berarti nanti makannya kalau saya yang pengen pengen nyoba itu uh, upacara minum teh itu saya pengen sekali coba itu hmm, upacara minum teh biasanya yang saya tahu saya, saya punya teman saya si si Shun Watanabe di orang Jepang dari Hokkaido kalau nggak salah uh, ketemu di kampus di Amerika itu dia dia bilang begini if you want to drink tea Uh, we we do not mix the tea with sugar. Jadi tehnya tidak dicampur dengan gula ya. Katanya gulanya uh, petak begitu ya, semacam dadu ya. Ada yang pernah lihat di sini petara minum tehnya orang Jepang? Belum, belum, belum. belum. Oke. Okay. Uh, Festival budaya Jepang udah pernah hadir? belum juga belum, I try uh, di YouTube misalnya dari beberapa sumber try to see, saya dulu pernah di Yunan itu waktu saya kuliah satu juga ada yang turut pakai kimono eh kimono ya, bukan kimono, iya kimono ya pakaian Jepang itu um, kemudian uh, apa uh, satu lagi kalau minum cara eh minum teh itu mejanya rendah kemudian uh, duduknya dilipat dan Minumnya itu harus uh, khusus, seperti minum seperti ini. Jadi, did didorong begitu, did didorong begini: minum, minum teh dan gulanya digigit. Kalau di kita kan gulanya dicampur dengan teh, so it's very interesting if you uh, look at that. Okay. I stop chat here, and actually I'm... Trying to show you this book, um, I hope that it can be opened. This book is about dialogue for everyday use in English, mm, but I think it's quite difficult to be open. So I think I would I would end our class this morning, so and next week we will continue our conversation with the other topics, still transportation and travel, Dan beberapa contoh conversation lainnya uh, yang berkaitan dengan transportation and travel. For your assignment nanti untuk tugas-tugas kalian itu akan saya kasih feedback satu persatu, uh, tapi tidak melalui zoom. Jadi I will record myself and I'm going to uh, show it to you through the YouTube channel and you can see my feedback there. Ya yeah. lebih lebih enak seperti itu uh, kalau di sini nanti takutnya Pas saya share screen, nanti kalau video agak lagging dia. Will that be alright for you? Is it okay? Ini Dadang Suhendar, saya penasaran yang mana orangnya. Ini fotonya sama dengan orangnya nggak? Dadang Suhendar. Can you turn on your video? Muhammad Rifki Iksani, which one? I'd like to see your face. Okay, there. Okay, I can see you. Alright. Ah, uh, Dadang Suhendar, where are you? Dadang, is he here? Okay, uh, okay. Muhammad Ilham Zalfi. Alright, I can see you there. Ah. Uh, kalau selamat pagi, apa Konnichiwa ya? Bukan Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo Ohayo gozaimasu hai, oh hai, -ho. oh hai, oh hai, oh okay. uh, uh, Apa oh hai, oh What, oh hai, oh hai, oh hai, oh Dozo Dozo or Doto Dozo, yoroshiku, Dozo. Oke. Okay. Dozo. Oh, ohayo. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Seperti itu ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Hai, hai. Hai. So, so des. Um, saya juga dulu waktu kuliah pernah ngambil bahasa Jepang ya. Mata kuliah bahasa Jepang pilihan, kalau pilihan antara Prancis atau Jepang, lalu saya pilih Jepang, uh, Japanese. Uh, tapi nggak nggak saya dalemin itu. Uh, so you are lucky if you can fully master Japanese language and English at the same time. Karena uh, not kalau dengan Jepang itu hubungan emosional Indonesia dengan Jepang itu dekat ya. We have close emotional connection with the Japanese. Uh, so it's very close. Um, dan justru peran Jepang sampai Indonesia merdeka ada ya. Uh, ada di rumah siapa namanya Laksamana apa waktu pembahasan BPUPKI itu pelajaran sejarah Maeda Laksamana Maeda, Maeda ya Maeda. Maeda. jadi ada peran dia itu untuk Indonesia merdeka waktu itu ya so it's very close um, meskipun ada lubang Jepang Japanese Journal seperti itu ya it's just this, the other story alright so Uh, thank you for your uh, coming to my class and um, Evelina tadi sempat nongol, saya lihat Mama uh, and then okay Dinda Shahida, Ulfaiza, Jelita Maharani. Thank you for joining with me. I'll see you again uh, next week. Have a good time. Take a good care with your health. Uh, take care and don't go if there is no other important purposes. Okay. Alright, thank you for coming to my class um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a good day uh, God bless you Assalamualaikum, bye-bye Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank sir